warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, hari ini kita mau bikin seru-seruan lagi. Kita mau jalan-jalan. Siapa yang mau ikut jalan-jalan? Ya udah, kalau gitu sekarang kita jalan di tempat. Gak mau. Kan jalan-jalan. Gak, jalan-jalan tuh kemana-mana, bukan jalan di tempat. Jalan di tempat olahraga. Jalan di komplek. Kayak kita jalan kompleks sendiri ini. Sendiri aja tengah hari bolong. Katanya jalan-jalan. Ini jalan-jalannya yang bisa bikin aku makan. Iya, yang bisa kita bahagia. Ya. Guys. Oh iya, Papi punya ide. Gimana kalau kita jalan-jalan pakai mobil baru kita? Kemarin juga udah jalan-jalan pakai mobil. Iya, tapi kali ini jalan-jalannya bakalan seru banget. Kenapa? Karena kita tidak boleh keluar dari mobil. Kita akan bikin konten 24 jam di dalam mobil. Yeay. Bukannya udah pernah. Bang. Dulu kita udah pernah. Betul. Guys, waktu Amanda masih kecil. Masih sekitar 2 tahun ya? 2 tahun. Waktu masih di rumah lama. Iya, tapi gemoy banget. Amanda masih gemoy. Plus, dulu sampai malam inget kan, Pi? Ya. Mandanya pup di dalam mobil. Mana ceritanya? Bau banget pokoknya banget. Dan kali ini karena kita punya mobil baru, alhamdulillah sekarang kita akan bikin challenge itu lagi. 24 jam di dalam mobil baru. Tapi kira-kira kita perlu apa aja ya? Kita harus membawa sesuatu yang banyak sekali. Seperti makanan. Minuman. Nanti makannya kita beli drive thru aja, kan nggak boleh keluar mobil. Tar, yang aku tanya toilet gimana toilet? Toilet pakai botol plastik. Yang perempuan nggak bisa, Pak. Berarti pakai Pampers. Amanda pinjem. Masa aku pakai Pampers? Udah gede gini. Ya udah teman-teman, kita harus persiapkan semua peralatannya. Yuk kita let's go aja, kita lihat aja apa yang kita bawa. Let's go. Mau ngambil apa ya? Oh iya, aku kan belum kerjain PR. Ya deh, aku mau bawa aja. Apalagi ya, ini bayi kesukaanku. Masih kecil guys. Sekarang ke ambil boneka yang mana ya? Bingung aku, jadi deh di sini banyak banget. Wow. Mana ya kira-kira? Yang unta saja deh kesukaanku. Susah. Jadi deh guys, sekarang Una mau bawa ini aja. Bang, lagi nyiapin apa? Kita harus bawa buah-buahan, teman-teman. Tuh, jadi supaya ada yang kita makan nanti di mobil selain nasi, ya kan? Ini juga buah sehat buat tubuh. Nah, udah, ini cukuplah buat di mobil nanti, guys. Terus selain ini juga kita harus bawa minuman. Ini minumannya anak-anak nih ya. Ini susu, terus juga kita bawa susu lagi. Terus juga kita bawa minuman yang lainnya juga, teman-teman. Wih, udah banyak nih, guys. Nah, udah banyak sekali teman-teman. Kalau gitu sekarang kita akan pindahkan semua makanan dan minuman ini ke dalam mobil. Oke. A few moments later. Isi kulkas udah dibawain semua sama Papi. Mau rujak aja dulu guys. Apa rujaknya bawa aja ya? Bawa aja. Bantal. Make up. Apa lagi ya? Susu diet nggak dibawa. Susu diet terus. Dompet. Paling penting. Nanti kalau mau makannya dalam mobil bayar pakai apa? Ambil dompet di atas. Let's go. Jam tangan. Handphone lagi di tas. Mami bawa parfum karena enggak mungkin mandi. Ini biar kulit makin lembab. Make up. Dompetnya di luar, guys. Wanduk ya, numpang mandi tar SPBU. Enggak boleh turun gak ya? Boleh turun. Nggak mandi dong. Dompet itu dompet di sana ya, Di. Dompet. Oke. Okay. Cus, kita turun. Yeay, teman-teman. Sekarang kita sudah ada di dalam mobil dan ini dia yang kita bawa, ada buah, ada minuman, ada snack-nya Aluna sama Manda. Ada rujak. Ada rujak, terus juga ada ini, guys. Kita punya mainan Uno Stako. Nanti kita akan main. Tapi ngomong-ngomong, kita tidak hanya berempat di sini ya. Ada Papi, ada Mami, ada Aluna dan Amanda. Terus juga ada tim kita yang lain, ada Rizky di belakang, ada Imam juga, ada Yadi sama si Cuy yang bawa mobilnya ya teman-teman. Kita akan seru-seruan pokoknya 24 jam di dalam mobil ini teman-teman. Oke. Yang lebih luar biasa lagi kita bawa speaker guys. Ini dia. Speaker nanti kita buat karaoke. Nah. Kita bisa nyanyi-nyanyi di sini. Ya di. Sekarang kita akan coba dulu tes guys. Mic-nya ini ya. Berfungsi nggak dia ini? Cek. Cek tes.
Tes. Hanya dia. Aku yang malu sumpah. Kenapa malu? Aduh. Oke, terima kasih buat penumpang semuanya yang sudah naik di mobil ini. Semoga perjalanannya menyenangkan. Ya, sekarang kita akan melewati GWK. Yang mana GWK ini adalah tempat wisata di Bali. Wah, udah cocok enggak jadi GWK macet kayak gini, guys? Terus tukang ban gitu loh. Udah cocok enggak ini jadi tour guide? Nah, aku bawa tamu-tamu gitu, guys, dari mancanegara. Ada yang dari Eropa, dari Asia juga bisa datang ke Bali karena di Bali sudah dibuka, guys, untuk wisatawan-wisatawan asingnya. Kalau aku di sini berperan sebagai informasi center. Jadi kalau ada wisatawan yang anaknya hilang, aku akan paging. Selamat sore, panggilan kepada salah satu wisatawan Bali yang kehilangan anaknya memakai baju merah, atasan... gimana sih? Atasan merah, baju putih, silakan datang ke pusat informasi. Sekarang kita tes Aluna sama Amanda. Nih, mau ngomong apa? Hanya iya dia, ya, ada dia, 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 dia. Ini seru banget, teman-teman. Ya udah, kalau gitu sekarang kita akan pergi keliling-keliling Bali dulu, teman-teman. Yuk, let's go. Dulu cek nah. Malu tapi nyanyi lagu apa? Sini papi cariin musiknya. Opa Gangnam Style. Opa Gangnam Style. Dia Koreaan, guys. Oke, langsung kita cari. Ini kayaknya cuma kata akhirnya doang, guys. Mana sih liriknya nih? Itu lah yang jalan tuh. Bener kan? Cuman kata terakhirnya doang, guys. Irin aja. Tarang suro. Hey, Opa Gangnam Style. Ya Allah, ini aku merah. Kalau ada polisi di depan, habis kita. Aku mau nyanyi, guys, keluar dulu. Buka jendela aja, guys. Hey, sexy lady. Kenapa orang-orang jadi kesini semua mukanya? A few moments later. Guys, kakak Una mau nyanyi. Iya, guys, kakak Una mau nyanyi, guys, katanya. Ayo, kakak Una. Pun kafi, rapunal kafi, kosa dana kafi, wajah danal kafi, likuli kafi, kafanal kafi, waimal kafi, alhamdulillah. Amanda sekarang, ngerti ya? Pun kafi, rapunal kafi, kosa dana kafi, wajah danal kafi, Dikulil kafi, kapanal kafi, waimal kafi, alhamdulillah. Yeay. Hadirin bisa dimakan santapannya di sebelah. Tadi kita habis karaokean kecapean malah ketiduran, guys. Karena Una lapar, kita akan beli makanan. Ayo kita turun. Drive-thru aja. Lupa, guys. Ini udah jam berapa sih? Jam 6 sore ya, teman-teman. Kalian bisa lihat nih, jam 6 sore terus juga udah mulai terbenam matahari tuh ya. Udah mulai mau malam, guys. Jadi kalau gitu sekarang kita akan pergi ke drive-thru ya, Kak. Iya. Kita beli makanan untuk Aluna, Amanda juga masih tidur, terus juga untuk papi, untuk mami, untuk semua tim juga yang ada di sini. Ayo, Kak. Pegangan, Kak. Kita akan pergi ke drive-thru. Siapa kali pesanannya di monitor, Kak? Benar. Iya, udah. Datangnya 180 ya. Iya. Makasih. Guys, kita udah pesen ya makanan untuk semua tim yang ada di sini. Langsung melek aku. Banyak banget makanannya, guys.
Soalnya orangnya banyak. Banyak. Sekarang kita akan bayar dulu nih. Halo Mbak. Pang. Kayaknya kita pernah ketemu deh. Mbaknya sampai bosen kayak sama kita ya Mbak. Iya. Ntar Mbak. Pang. Iya. Mbak. Oke. Karena di video sebelumnya teman-teman kita juga bikin ngikutin pesanan mobil yang ada di depan kita. Oh. Itu teman-teman. Kalian harus nonton guys ini. Mbak jangan lupa nonton videonya ya Mbak. Nanti Mbak masuk video. Alfian mereknya. Ya, subscribe makasih. Ya Mbak. Pak. Makasih. Okay, yes, kita you, dapat Mbak. Subscriber baru. Dadah. Kasih Mbak. Makasih. Yeay. Yeah. Ini udah pada lapar semuanya nih. Dan kebetulan udah mau menjelang malam, jadinya emang udah pas buat makan. Iya. Yeah. Yeah, sore. Ketemu lagi ya. Iya. Yeah. Sekarangnya 2 paket Happy Meal. Betul. Yeah. Minumnya susu. Betul. Sama 2 cheeseburger ya. Iya. Yeah. Betul. Betul. Oke, kita taruh sini dulu teman-teman. Pesanannya banyak banget nih. Kak, dapat bonus nggak kak pakai stiker? Ya, stiker. Wih, mantep kali. Ya, terima kasih. Wih, dapat buku cerita untuk Aluna dan juga Amanda. Ya, terima kasih. Terima kasih. Oke, kasih please. Makasih. Bye. Dadah, makasih. Wah, makanan kita banyak kali teman-teman. Panas. 2000 years later. Sekarang saatnya teman-teman, kita akan makan. Kita akan unboxing dulu dapat apa nih? Dari McD. Dapat es krim satu jelas nih. Udah aku makan. Terus ini nasinya Aluna sama Amanda. Ini Kak. Di belakang sama Rizky dibantuin ya. Ini nasinya Amanda kita simpen dulu teman-teman karena Amandanya masih bobo. Ngulur tidur. Terus ada apa lagi nih? Bos, kita aku dapat bagi-bagi buat yang lain juga. Ya, aduh panas banget ini. Tuh ya, udah ya. Kentangnya 2. Dua, panas. Panas, guys. Kita dapat kentang teman-teman. Wow. Kita taruh sini, cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Coba eksperimen yuk. Panas. Kentangnya dicampur es krim. Hey. Emangnya enak? Tahu nih coba. Enak. Enak banget. Pokoknya kita sampai malam tidak boleh keluar dari mobil ini ya. Oke ya. Okay. Kunci mobilnya cuy. Hey. Sudah. Si Pak. Jangan sampai ada yang keluar. Pak. Kalau keluar nanti kita akan denda 1 juta rupiah masuk kantongku. Hey. Sudah bangun teman-teman. Dan sekarang gilirannya Amanda yang makan. Nah sekarang kita mau ngapain nih? Sekarang udah jam 7 malam. Main bonus taku aja Pi. Kita main ini ya. Oke kalau gitu sekarang kita harus pindahkan dulu ini barang-barangnya guys. Oke guys, kita akan bermain bonus taku. Di sini kita harus susun dulu teman-teman. Kita susun dulu ya. Teman-teman, ini sudah tersusun rapi semuanya guys ya. Sekarang kita akan Om Pimpa dulu, siapa yang mau ngambil duluan. Om Pimpa layom gambreng. Mami duluan mana? Kita bertiga. Om Pimpa layom gambreng. Om Pimpa layom gambreng. Layom gambreng. Papi yang kedua. Om Sud. Manda. Kakak Una dulu berarti urutannya Mami, Papi, Kakak Una, Amanda. Oke. Yuk. Yes, giliranku ya. Aku yang pertama. Oke. Aku mau pilih dulu yang mana? Pak. Yang mana? Ayo. Aku pilih yang mana? Hati-hati. Mana? Harus satu jari dong. Satu jari guys, ini seru banget guys. Dulu juga kita pernah mainin Uno Stako bareng sama tim ya guys ya. Di rumah kita yang lama ya Kakak Una ya. Iya. Aku pilih yang mana? Pak. Sekarang giliran Papi. Papi. Ini yang atas enggak boleh. Boleh. Yang nomor 2? Pak. Enggak boleh. Nomor 3? Enggak boleh. Ih, 5, 4 ke bawah. Oke. Keluar, guys. Yes, berhasil teman-teman. Yang mana, Kak? Wow. Wow!
Oh. Aluna berhasil. Sekarang giliran Amanda. Amanda hebat. Kalau kalah diapain, Evi? Kalau kalah disiram pakai air ini. Kalian bisa lihat ya guys ya, udah rapuh banget di bawah tuh teman-teman. Kalian lihat siapa yang akan menjatuhkan menara ini. Lihat ke situ. Mami kalah. Mami kalah. Mami kalah. Ini seru banget. Dan permainannya sudah selesai. Yang kalah adalah Mami. Kalau kalah di sini mumpung ada es krim guys, kita bikin belepotan aja bibir. Gak mau, gak usah. Ayo dukung dulu, curang dia guys. Ayo dukung dulu bentar. Ini ya. Nih guys, lihat guys. Coret sini, coret sini. Coret sini, sini coret biarin belepotan tuh. Ini seru banget ya Kak Una. Iya. Oke teman-teman. Karena ini sudah jam 7 malam, sekarang gimana kalau kita jalan-jalan aja ke Pantai Kuta? Boleh. Ya, tapi enggak boleh ke Pantai turun. Kuta. Kita akan lihat suasana seperti apa di Pantai Kuta ya teman-teman ya, jalannya seperti apa. Karena sekarang sudah mulai ramai lagi, alhamdulillah. Ya cuy, kita langsung ke Pantai Kuta cuy. Let's go. Kuta Bali. Let's go. Biasanya kalau di Pantai Kuta itu malam-malam banyak yang ini pacaran guys. Ih, pengalaman ya. Kita intip. Pengalaman-pengalaman kamu ingat dulu kita juga pacarannya di sini. Siapa ya? Kamu nih. Aku. Dia melupakan masa lalu guys. Yuk. Terus ngapain kita di Pantai Kuta? Aluna sama Manda mau naik katanya. Sini Manda. Wah, ramai kali sih. Senang kali dia di atas guys. Wow, teman-teman. Di sini ramai kali jalanannya, guys. Tuh, toko-tokonya udah pada buka ya. Biasanya kalau kita lewat jalan ini, itu toko-tokonya pada tutup semuanya, teman-teman. Gara-gara pandemi kemarin, tapi pandeminya udah mau berakhir ya. Mudah-mudahan cepat berakhir lah. Jadi supaya Bali bisa bangkit kembali, guys. Amin. Ini dia teman-teman, kita sudah sampai di Beach Walk, salah satu mall yang besar juga di Bali teman-teman ya. Tapi, wow, tapi ramai banget. Tadi ada mall tahu di sini, Pi. Di mana? Di belakang. Oh iya, ini mallnya di sini. Mami sering belanja di sini, guys. Aku pengen shopping, boleh enggak? Turun aja kalau berani, denda 1 juta buat aku kan uangnya. Jangan dong, ada dendanya ya. Aku lupa ada dendanya. Makanya aku mau turun dari tadi. Ya udah, gini aja teman-teman. Kita akan coba parkir di jalan raya Pantai Kuta ini teman-teman ya, dan nanti kita akan tidur di mobil ini sampai pagi. Oke. Okay. Ya, jangan sampai ada yang keluar. Oke, okay, Luna? Ya. Oke, okay, Manda? Oke okay, dong. Oke, okay, hati-hati, hati-hati, pegangan. Sekarang teman-teman, kita sudah parkir mobilnya di mana ini? Di jalan parkiran lah. Pantai Kuta ya, di parkiran. Kalau gitu sekarang kita harus nyari tempat untuk posisi tidur. Papi mau tidur di sini kan? Gimana dong? Amanda tidur di mana? Aman ya sampai pagi tidur di sini kan? Insya Allah aman karena di sini 24 jam selalu ramai guys. Cuma kasih lihat dulu di belakang. Aku nggak kedapatan, Bay. Tidurnya gimana nih? Tidur. Mami kita tidur. Mana
Rizky tidur duluan. Tidurnya gimana? Manda kayak gitu guys. Aluna gimana? Aku dapetan saya. Aluna tidur situ juga. Ini siapa ini guys? Rizky. Rizky tidurnya kayak gitu. Nah, kalau papi tidurnya enak guys. Tinggal di kebelakangin dulu. Aduh pecah. Rizky kejepit. Rizky kejepit. Pak, aduh pecah nih. Mana? Pecah ini. Aman, aman. Aduh, pecah. Kenapa kamu Ki? Rusuh guys. Maafkan ya guys ya, ini rusuh guys. Terus kita kakinya naikin ke atas. Nah, mami gini. Aku sih naik kakinya ya. Ngomong-ngomong ada yang lupa guys. Pak, ini kenapa masih terbuka atasnya? Aduh, angin. Nanti kalau ada nyamuk gimana? Pak, mendingan ada nyamuk apa kamu mau mati di dalam mobil? Karena semua ventilasi tertutup. Oh gitu. Oh, iyalah. Luna Manda rebutan. Kaki mama. Apa? Main. Ngapain kau? Lagi main. Suruh tidur malah main. Tidur. Pak. Hey. Tidur ya. Oke guys, sekarang karena sudah jam 8 malam nih, kalian bisa lihat ya. Biasanya Aluna sama Manda tuh tidurnya kalau nggak jam 8, jam 9 malam, kadang jam 10 malam. Tapi kalau Hilaf biasanya jam 2 pagi guys. Karena besok mau sekolah, Aluna sama Manda harus tidur. Tidur, sekarang kita juga mau tidur teman-teman. Nanti di next video kalian tulis komen di bawah, kita harus bikin video apa lagi. Dan kita harus challenge apa lagi nih ya. Ini 24 jam di dalam mobil permintaan kalian sudah kita buatkan videonya. Semoga kalian terhibur. Dan nanti di next video kita 24 jam di atas mobil. Enggak mau. Udah teman-teman, kita mau tidur dulu guys. Ayo jangan lupa lagu-lagu rohani biar tidurnya sampai nyaman. Ketemu besok ya. Dadah, sampai ketemu di video keseruan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.